Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota hadirkan mobil SUV dengan performa canggih. Toyota hadirkan mobil SUV dengan performa canggih. Baru-baru ini, Toyota mengumumkan akan berikan penyegaran pada model segmen SUV atau Sport Utility Vehicle. Hal ini dikarenakan jenis kendaraan tersebut sedang naik daun dan banyak peminatnya di pasar otomotif. Produk yang bakal hadir dari versi baru ini adalah Toyota Sequoia. Dengan beberapa penyegaran baik dari interior maupun eksterior, mobil atau model barunya ini akan mengusung model hybrid untuk kebutuhan para konsumennya. Dikutip dari FIFA dari Carscoop pada Kamis, pada model barunya ini akan disematkan teknologi canggih untuk menunjang aktivitas pengendara dan mesinnya disematkan performa yang canggih di kelasnya. Bicara soal performa, kendaraan Anyar ini mengusung mesin V6 Twin Turbocharged berkapasitas 3,5 liter dikombinasikan dengan motor listrik. Mesinnya tersebut mampu menghasilkan tenaga 437 daya kuda dan torsi mencapai 790 Nm. Perusahaan yang terkenal dengan model sejuta umat ini mengatakan bahwa model barunya ini jauh lebih bertenaga daripada pendahulunya dan lebih irit bahan bakar. Tanya ekonomi bahan bakar dan kinerja yang baik, Sequoia juga memiliki keunggulan signifikan dibandingkan sebelumnya. Toyota meningkatkan kapasitas direct sebesar 22% menjadi 4 ton. Hal ini menjadi salah satu daya tarik perusahaan untuk konsumen memilih mobil ini. Secara tampilan, mobil generasi terbaru ini mengusung 3 baris kursi dan bisa menampung hingga 7 penumpang. Model ini juga didukung oleh sistem hiburan yang terbilang canggih yakni head unit layar sentuh berukuran 14 inci didukung sistem Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk sistem keselamatan, Sequoia ini menggunakan rangkaian sistem bantuan pengemudi Toyota Safety Sense 2.5 yang dikembangkan oleh perusahaan. Sistem tersebut mencakup deteksi pejalan kaki, dynamic radar cruise control, lane departure alert dan steering assist dan juga lane traffic assist. Meski begitu, perusahaan yang didirikan tahun 1937 ini belum menginformasikan terkait soal harga dari mobil barunya ini. Diharapkan mobil tersebut dihancurkan atau diluncurkan dari waktu dekat di pasar Amerika sebagai wilayah pertama untuk memperkenalkan model ini.